lagi di Dewan Channel Gaskeun. Hari ini kita akan masuk ke Naga Inferno sedang gila karena Ulta Bintang 3 kemarin juga sempat kalah karena diserang oleh Naga Inferno. Mau lihat bagaimana selengkapnya? Yuk, Gaskeun. Oke, kita masuk. Kemarin itu kita lawan klan lainnya, kita lihat di Ulau Gua Perang melawan CTC. Kemarin itu kalah skor 4-3, 4-5. Kita lihat nomor 1 ini diserangnya sama Naga Inferno. Yuk kita cek. Naga Inferno nya 6, terus Naga Elektro 1, sisanya Balon. Wah, telepon. Lagi nah, internet itu merambat ya. Kali sembur yang di sampingnya dia kena. Wow. Internalnya habis, tapi hero sisa Archer Queen masih bisa ulti. Ini nomor 2 pakai apa Inferno juga gitu. Kita lihat ya. Vicky sama juga Naga Inferno. Dua menit rata dengan Naga Inferno. Naga Inferno udah super. Sorry guys, Naga super. Super. Thank you.
Nangka super, super. Tapi nomor 2 ada buka apa? Sama juga. Wah. Belum nih. Langsung rata sekejap nangka super. Keren, enak sekali. Kemarin juga saya sempat attack pakai naga inferno kan aja. Nah, lihat ya. Tapi kalau saya formasinya naga infernonya itu 5, naga elektro 2, sisanya 8 balon. Terek sama baku ini. Menikuin bekerja sendiri. Sisa tinggal 5 bangunan ini. Tush. Jarinya yang depannya saudara-saudara. Nah ini formasinya 5 naga super, terus elek
Stroke, Balon, dan Hero. Hero levelnya 30-80, kecuali Grand Warden baru 50, 5 level lagi, tapi upgrade-nya sangat lama banget. Wah, jaringan pancara-pancara. Oke. Waduh, tadinya kita mau live attack, berhubung pasukannya belum siap semua. Aduh, gimana ini? Lagi. Oke, satu lagi replay ya. Ini ada satu lagi sama serangan agak super, rata-rata saya bintang 2. Bintang 3 itu kalau di legend sangat berat. Ini ada base kecil langsung di habisin sama agak super. Untungnya menikmati masih ada ini tuh. Jadi kan lumayan. Ada 3 defense lagi. Habis ya. Masih dengan lagi ini. Door. Selesai. Nah, itu cara menggunakan naga inferno dan naga inferno agak super, dan serangannya itu cepat, rembet, pokoknya auto 3 star lah ya. Oke, minimal kan 2 bintang kalau di legend. Oke, dari Dewan Channel sekian dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.